Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya di Jalan Yakin SB, Jalan yang Mulia yang suka. Jalan-jalan murah, jalan-jalan sederhana. Jangan lupa bahagia ya. Selamat pagi untuk Jerman. Jam 7 pagi. Untuk di luar Jerman, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saat ini saya perjalanan menuju ke perbatasan ke negara Poland tapi yang pinggiran. Jadi perjalanan ini kurang lebih 150 km. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Penasaran ya, seperti apa sih suasana di negara Poland bagian pinggiran yang berbatasan dengan negara Jerman. Oke, ikutin terus ya videonya. Jadi ini saya sudah memasuki wilayah Polandia, bagian pinggiran yaitu di wilayah Bogatynia, Polandia. Suasananya seperti ini ya, di kampung. Ini perkampungan. Bitte in 600 meter den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Jadi saya cuma mengikuti petunjuk Google Map-nya ini. Jalannya lumayan ini, lumayan halus. Ya, ceritanya ini keluar masuk perkampungan ya. Jadi keluar dari kampung, masuk kampung, kemudian kota-kota kecil yang ada di pinggiran ya. Ini merupakan kota kecil. Suasananya sepi. Ini ya, tapi di perbatasan ya, di perkampungan di pinggir jalan, kebetulan istirahat makan siang. Ini di sini di perkampungan ya, di dekat stasiun bus, stasiun bus apa ya tempat di halte. Inilah halte bus ya, di bagian pinggiran. Oke, saya mau melanjutkan perjalanan. Thank you.
melewati kota ini nanti keluar lagi ke jalur wilayah perbukitan ya. Karena tujuan saya mau hiking, mendaki gunung yang ada di depan itu ya, yang paling tinggi. Tapi nanti di bawah ada tempat parkir yang merupakan sentral pusat pariwisata di situ. Dan di situ ada stasiun kereta gantung. Dan saya mau naik kereta gantung untuk menuju ke lereng bukit yang ada di depan ini. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanannya lagi biar cepat sampai ke tempat tujuan. Jadi di sini ini merupakan areal pariwisata, banyak sekali hotel-hotel di sini. Sudah merupakan pusat pariwisata di sini, banyak sekali toko-toko souvenir, bus-bus pariwisata juga banyak. Terus ini kelihatan sangat ramai sekali karena saat ini bersamaan dengan liburan sekolah di Polandia ya. Jadi sangat ramai sekali, banyak pengunjung. Jetzt rechts abbiegen. Dan ini saya sudah sampai di tempat tujuan, yaitu untuk parkir ya, untuk parkir mobil saya nanti ya. Dari sini saya naik kereta gantung ke lereng bukit. Oke, saya parkir dulu teman-teman ya.